micrófono. Kami sedang melaksanakan kegiatan patroli, tiba-tiba salah satu anggota tim Prabu mendapatkan informasi terkait dengan adanya tempat pembuatan narkotika jenis gorila. Tim Prabu Polrestabes Bandung yang didampingi oleh Sat Narkoba Polrestabes Bandung langsung mengecek ke salah satu rumah tersebut. Sampahnya itu, bekas sampah. Ini untuk apa? Bekas dari MLD itu. MLD itu apa sih? Nio. Itu dikirim dari mana sih kita? Apa? Datang dari mana itu? Beli jualan itu ada itu? Ada. Berapa orang sudah dibeli? 10. Sesampainya di salah satu rumah tersebut, kami langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Ada yang nempel atau semua konsumen itu kemari atau kamu yang mengantarkan? Kamu cerita dulu. Jadi bahan yang belum jadi yang mana? Ini. Terus kamu siramnya kapan itu? Ini sama ini. Terus ini apa? Ini kan udah ada ininya. Ini yang ada tadi belum jadi. Yang jadi cuma ini doang. Itu kamu siram kapan itu? Kamu siramnya kapan? Udah lama. Berapa lama? Masih siram gimana? Coba yang jelas. Untuk ini belum jadi. Belum jadi ini. Ini siram pakai ini. Acetol. Disiram semua. Iya. Tunggu kering. Keringnya berapa lama tuh? Dua hari. Nah, ini pakai ini kan? Otomatis ini tujuannya mengeringkan setelah disiram, Pak. Terus ini apa ini? Aceton, Pak. Ini ya, Pak. Untuk menjadi tekstur itu, Pak. Setelah kering jadinya ini. Kemudian dijual pakai terima itu saya ini tuan. Nah, ini sasetannya Pak. Yang tadi kami tangkap Pak, yang pakai saset begini, pembeli yang tertangkap. 4 orang sudah Pak. Nah, ini berapa gram ini ya? Buat 100 gram. 100 paling banyak. Berapa 100 ini? 3,5. 3,5 juta. Ya, 1 miliar juta. Berarti pernah terjadi transaksi itu ya? Pernah terjadi. Nah itu kamu juga ngirim ke luar kota juga gitu? Pernah sih. Ya, terus? Ya, saya. Hanya kota Bandung dan kamu nempel. Yang nempel siapa? Di rumah tersebut kami berhasil mengamankan 3 orang dan beberapa paket besar yang sudah jadi maupun bahan-bahan yang akan dijadikan tembakau gorila tersebut. Ini setelah dikasih itu doang, ini tuh bahannya itu doang. Setelah dikasih itu dikeringkan jadi. Nah efeknya apa ini? Saya belum pernah nyoba. Kalau belum pernah nyoba, gimana kamu jual kayak begini tuh? Kan kalau nyoba ntar udah jadi rugi gitu. Tapi kata buyer-buyer rugi itu, gimana? Ya kan ntar habis dipakai Pak. Habis dijual. Jadi cara penjualannya paketannya seperti ini. Kalau ini paketan apa nih? Sama. 300 juga? Nah, ini barang yang belum jadi. Sampai kamu siram pakai itu, jadinya ini. Nah ini udah jadi semua nih. Kalau segini bisa jadi berapa banyak? Perkirakan. Ini berapa beratnya? Nah jadi itu berapa kira-kira? Ada 10 juta? Ya, 20 miliar. 10 juta. iPhone 10 aja udah berapa? Coba yang benar. 50 Pak. 50? Sistemnya gaji. Sistem gaji sama siapa? Kan cuma disuruh. Disuruh gimana? Nggak mau racik sendiri kok. Kan ada yang ngarahin, Pak. Siapa yang ngarahin? Rahman. Siapa Rahman? Siapa Rahman? Siapa Rahman? Siapa Rahman? Jalan Nurul Haji, Rizky. Ada ini orangnya? Ada orangnya?
Oke. Kami mendapatkan informasi penghasilan per bulan dari hal-hal tersebutlah kami ingin menindaklanjutin dan memutus mata rantai dari para pelaku peredaran narkotika jenis apapun tersebut. Kamu apanya? Hah? Adiknya itu? Ya. Bikin stiker dia, Pak. Hah? Yang bikin stiker. Jadi tahu prosesnya pelan lah. Kamu disuruh-suruh kakakmu itu untuk beli stiker, untuk beli ini, apa-apa untuk kebutuhan ini gitu. Cuma cuma stiker doang. Stiker doang. Terus disuruh menjual ini berapa kali? Tadi kita udah pernah ngantar, Pak. Pernah ngantar barang. Ngantar barang kemana? Kirim kemana? Udah di situ, bang. Tanggung jawab. Ini bilang di 18. Di daerah 18, Kabupaten Marang. Saya ngomongnya ke jadi. Iya, barang itu gorila itu. Sama kayak gini. Dikirim ke ekspedisi ke Bogor. Ya, Bogor. Kalau nempel saya pernah ke Bogor. Nempel. Kalau kamu perannya apa? Ini nggak coba pop pop pas saya punya temu di baru ya. Pernah nempel berapa kali? Pernah apa ini? Pegawai apa? Pegawai apa? Kerja apa? Ini yang punya rumahnya siapa kan? Ini jadi disuruh ngontrak, Pak. Waktu itu pernah digerebek mabes itu warga sini sebenarnya udah gak terima, Pak. Digerebek sama mabes? Pernah sebelumnya waktu undang-undang ini baru keluar, Pak. Ini juga orangnya? Ini siapa nih yang kabur? Ambu, Pak. Nah, ini orang tuanya, Pak. Ini ibunya. Ibunya ini pun mengetahui, Pak. Ini apa? Dapat, aku kok udah dapat di sana. Itu belum jadi. Sama kayak yang barusan. Iya, tapi ibu mengetahui produksi ini, Bu. Enggak boleh enggak tahu ibu. Iya, Pak. Sama. Itu belum jadi. Sama apa? Yang belum jadi. Mama ini cek sudah mah. Padahal sudah pernah diperingatkan sama mabos kan masih begini juga. Kami mendapatkan informasi dari bandar narkoba tersebut pun bahwa ide peracik adalah salah satu rekannya yang tidak jauh rumahnya dari lokasi tersebut. Yang mana sih? Yang mana? Ini anaknya. Kenapa? Kamu duduk ya, diam ya. Keluarin, jadi saya kok. Diam. Rizky mana? Siapa namanya? Rizky. Rizky ngomong awet kok. Eh, Rizky mana? Pakai celana. Rizky. Rizky. Dia otaknya coba periksa lagi sana. Ada barang? Ada alatnya? Ada. Serius? Terus alatnya mana? Ya, saya pegang. Ya. Yang apa? Enggak ada apa-apa. Mana aku? Enggak ada. Hah? Yang benar. Benar? Yang benar. Benar. Saya berani dicek semua. Buka aja semua. Kamu sudah berapa tahun berhubungan sama itu? Kasi sama dia udah lama. Ya. Cara ngerakit segala macam ini itu kan otaknya kamu. Ngomong baik-baik sama saya. Kalau baik kamu enak. Nah, kamu ngajarin dia ngeracik untuk ngedarin. Nah, kamu dapat berapa? Pembagiannya dapat berapa? Kamu gede? Berapa? Lebih gede kan? Mana rekening segala macamnya? Ada apa yang saya tahu? Iya, transfernya lewat apa duitnya ke kamu kalau kamu dapat lebih gede? Jadi tuh ujungnya lewat dia. Iya, barang setiap ATM. Iya mana? Sendiri, lepas. Alhasil di lokasi tersebut pun kami bisa mengamankan rekan seorang bandar narkoba tersebut pun. Iya, ngomong aja udah setahun. Ini setahun itu cuma lulus sih. Buat sama. Lulus juga kayak. Cuma itu. Terus beli barang. Barangnya mana? Mana jadi? Ini. Ini kamu beli berapa?
Terus HP-nya mana? Itu. Terus apa lagi? Masih 20 juta itu. Yang lainnya? Masih ada berapa di situ? Cuma sisa 1 juta, 2 juta, 3 juta lagi. Kamu hitung. Ya udah deh, bawa keluar ya Pak, bawa keluar ya Pak. Enggak benar sih Pak. Buku tabungan sama ATM yang ini. Nah, gitu dong kamu. Ah. ATM sama itu. ATM, ATM. ATM mana? ATM-nya. ATM-nya, ATM. Kamu jangan main-main, coy. Salah kamu. Berapa? Bulan ini 20. Bulan kemarinnya? Bulan kemarinnya? Bulan kemarinnya? ATM mana ATM? ATM-mu mana? Bulan kemarinnya? Itu buku. Kan bukunya aja, ATM-nya. Duitnya dipakai apa aja semua? Udah. Setiap bulan kamu dapat duit segitu enggak mungkin. Soalnya kan saya baru pertama lagi gimana? Setiap bulan kamu dapat duit dari dia. Dia dorong kamu ke sini 3 kali. Pak, dia bilang bulan ini, bulan kemarin. Jadi itu saya asli. Apa itu? Setiap bulan itu ada yang bolong ya? 12 juta. Beli apa handphone? Beli apa handphone? Hex. Handphone kamu harganya berapa? Handphone harganya 12 juta nih. Ternyata betul, mereka pun mendapatkan hasil per bulan dari penjualan tembakau gorila tersebut. Udah bu, doain aja anaknya bu. Udah pak, biar ini. Dan kami pun berhasil mengamankan satu orang dan kami bawa ke Sat Narkoba Polrestabes Bandung. Ini kan ini ngarang nih, ya kan? Ini 23, ngarang dia. Di sini udah mati 2016. Ini akal-akalan siapa nih? Ini soalnya baru beli dari pembelinya, Pak. Kenapa nggak kamu cek? Ini yang saya hancurin sekalian. Biar ini pas palsu ini.